tadi kita udah main air, kita udah main lumpur, main belut. Main belut. Guys, sekarang ini waktunya kita untuk, ini adalah segmen yang paling disukai oleh abang gue, yaitu Hotman Berbagi. Bagi. Heran, pemerasan. Ini orang kaya paling malas berbagi loh. Tapi di Leminans bersama dengan teman-teman pegawai di belakang. Boleh, teman-teman apa kabar? Mari kita boleh pencar. Tepuk tangan dulu teman-teman Leminans. Astagfirullahaladzim. Jangan mundur kau. Eh, cincin gue ada sama lo kan? Hilang lo. Hilang lo. Enggak berani. Serius tadi gue udah punya berani. Enggak ada. Enggak bercanda ya. Berani lo mana? Tiga-tiganya. Makan enggak. Kalian gue tadi masih makan cuci tangan enggak sih? Hah? Enggak. Asli air kapan nitip di tas tas. Iya, air kayaknya deh. Enggak, di tas ini. Lu ya? Sumpah mati, enggak. Gue mau ngapain dulu. Gue gak mau bercanda. Enggak, enggak. Teser, cari teser. Cari, benar, gue enggak. Kalian gue tiga-tiganya. Tanya Ose, Pak. Tadi kau cuci tangan, pakai buka-buka. Cuci tangan gue buka tadi ya, bagi makan bebek ya. Tas gue mana, tas gue mana? Tas gue. Mbak mana, mbak? Mbak mana? Mbak, sini, mbak. Sini, mbak. Sini, mbak. Sumpah, gue nggak ada. Lu mau ngambil, lu jangan bohong. Gue nggak bercanda, gue beneran. Ngapain sih? Mana? Aku sudah, gue nggak mau ngomong sama lu. Bisa. Ini pasti dari kali ya, Pak Rizal. Lu cerah dari gue aja baru pasang. Ada, mana sih? Coba kirim supir ke sana. Ada. Ini buat berbagi ya, Kak? Buat berbagi ya? Berbagi. Aduh, sakit juga. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman di Leminans. Teman-teman Leminans, apa kabar? Oke. Semuanya pegawai Leminans, betul? Kenal enggak sama baju biru siapa namanya? Pasti kenal. Siapa? Kenal. Apa? Farhat apa? Emang sama-sama pengacara. Sepatunya sama. Sepatunya sama. Aspri, mana uang tunjukin cuan-cuannya? Tunjukin cuannya. Mantap. Oke, yang pertama. Yang pertama Dara yang akan memberikan challenge. Ya. Ya. Silakan Dara. Challenge-nya adalah joget sama Dara, Dara yang nyanyi. Iya. Lagu apa Dara? Tahu nggak lagu dia tanya? Oke, jogetnya yang paling mantap, Otman ikut dong. Otman agak mulai malas kerja sekarang. Habis makan dia ngantuk. Dia ngantuk makan dua piring. Dia ngantuk. Oke, joget ya, Aspri joget ya. Lihat siapa yang paling mantap jogetnya. Dibalik lagi sini udah. Ya udah. Jiwa peye. Oke Dara, mainkan sayang. Tiga, dua, satu. Jiwa peye. Joget semuanya. Jiwa peye. Iwa peye nasi jago sampai tua sampai nenek trio macan tetap di sampai tua ini. Oke, kamu yang pilih siapa ke pemenangnya. Oke, dari semua pemenangnya sepertinya siapa yang paling mantap joget? Ada yang lihat enggak? Sebenarnya semuanya udah bisa joget ya, Kamel. Cuman bisa sampai bawah. Siapa yang bisa sampai bawah tadi? Bawah. Mana? Ini junior tapi dia udah bisa sampai bawah. Kalau gitu sini gue. Karena masih junior, tulangnya masih muda. Gocap, tapi sekarang lo berdua sama yang cewek tengah satu sayang. Kita mau adu, ya. Sampai bawah. Sampai bawah, yang paling mantep, kamu Dara kasih 100.000 lagi. Oke. Hajar, mainkan. Sampai bawah. Eh, lu lama pelihara gitu.
banget Fikri. Iya. Sebelum kerja di Leminan sempat sambel. Luar biasa Fikri. Pemenangnya siapa? Fikri. Ya kecil. Benar. Maksudnya kasus yang mana dulu? Kasus yang ini deh, Indonesia. Kan tiap kasus beda-beda. Salah. 150. Benar. Woi! Kasus yang berapa dulu? 120.000 lagi. Benar lo. Terima kasih, mana suaranya? Kita bersyukur sekarang Leminan sudah balik lagi almost back to normal ya. Berarti kan pandemi udah menuju ke endemi. Semoga selalu seperti itu ya. Terima kasih ya. Thank you ya. Oke guys, sebelum kita bermain paintball, kita akan ngajakin nonton boleh, nonton bintang tamu kita untuk bermain jawab cepat. Oke guys, kita akan bermain jawab cepat. Pertama kepada Dara Fu. Dara, pilih solo atau trio? Solo. Oh, terjawab langsung. Rambut hitam atau rambut blue on? Rambut hitam. Hitam. Kalau blonde loh sekarang rambutnya. Iya, tapi kalau buat pasangan saya rambut hitam aja. Oh. Ariel Noah Sama atau? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau blonde kan Dara udah blonde. Oh, pengennya nyari yang hitam. Kalau yang agak hitam ada putih-putihnya? Bisa diatur. Sulur ya? Iya. Hotman Paris atau Ariel Noah? Hotman Paris. Hotman Paris. Cepet. Iya dong. Realistis. Karena gue lebih kaya dari Ariel. Aduh. Kehilangan sahabat atau kehilangan harta? Kehilangan harta lah. Jangan dong. Dua-duanya penting buat kamu. Iya penting. Gak bisa pilih. Berantem sama artis tapi terkenal karena viral. Mm-hmm. Atau punya single tapi gak laku di pasaran. Berantem aja lah, gak apa-apa lah. Jujur anak susah ya. Kalau gak terkenal-terkenal. Susah ya, jujur anaknya. Iya. Berat banget perjuangan kayaknya ibu. Job banyak tapi jarang ketemu anak atau sepi job tapi full time sama anak? Job banyak aja gak apa-apa. Sepi tapi sekali-kali. Iya, sekali-sekali ya. Dewi Persik atau Inul Daratista? Inul Daratista. Baik, Eli. Ya, pilih mana? Cowok tua atau berondong? Berondong lah. Apa lu? Berondong lah. Bokeh kan aku jadi duit sendiri. Oh, Eli bisa sendiri. Pilih anak atau suami baru? Anak. Oplas jadi cantik tapi gak terkenal atau biasa aja tapi terkenal? Biasa aja tapi terkenal. Ganteng tapi matre atau jelek tapi banyak duitnya? Ganteng tapi matre. Lu mah senang ganteng. Hotman Paris atau Irwan Aher? Hotman. Irwan Aher. Iya. Yeah. Siapa itu Irwan? Suami aku lah. Liburan sama anak atau liburan berdua suami? Anak. Tiga kata untuk Ulfi Damayanti, anak kamu yang katanya cukup lama karena gak ngomongin sama mamanya. Maafin mama. Oh. Karena mama banyak salah sama Ulfi. Itu aja. Banyak salah sama Ulfi. Keren. Duh, Po Eli kok langsung melo ya hotizen pas bahas anaknya. Nah, selain satu ini langsung aja yuk kita cari tahu. Jangan kemana-mana ya, tetap di The Hotman. Residence yang lain putus.